Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodansi, salam SMK Bisa. Bisa bekerja, bisa berwirausaha. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Perkenalkan, nama saya Daryanti. Jangan lupa kolege saya, Daryanti 391 ya. Saya peserta LKS Kabupaten Karawang, perwakilan dari SMK Lentera Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi LKS, perbaikan suspensi depan, tipe motor CB150R. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peralatan yang akan digunakan. Ada kunci T universal, palu besi, kunci ring 17 mm, kunci ring 12 mm, obeng min besar dan kecil, obeng plus, kunci L ukuran 6, penahan as shock breaker, kunci shock ukuran 32 mm, pencoker oli shock breaker, amplas ukuran P1200, dan majun. Langkah pertama, pasang penahan as shock breaker ke pipa korek. Kencangkan menggunakan kunci ring 12. Selanjutnya, buka baut dengan menggunakan kunci ring 17. Taruh kembali, putar menggunakan tangan. Simpan baut penutup. Busing. Keluarkan ring. Spring. Lalu buang oli bekas ke tempat yang telah disediakan. Lalu masukkan kunci T universal, kita balik, masukkan kunci L ukuran 6, ketok menggunakan palu, simpan kembali. Tahan menggunakan obeng. Lepaskan baut L dengan menggunakan kunci L ukuran 6. Keluarkan baut L. Jangan lupa ada ring tembaga. Lepaskan tabung. Masukkan tabung ke dalam tabung menggunakan tabung supaya tidak lecet. Lalu buka sel penutup debu dengan menggunakan obeng min besar. Selanjutnya, buka snap ring menggunakan obeng min kecil. Selanjutnya, buka seal oli menggunakan alat pencongkel.
buka ring bantalan polytail. Kendorkan tabung. Bersihkan dengan cairan pembersih. Selanjutnya, bersihkan karat di pipa korek menggunakan amplas P1200. Kemudian, bersihkan dengan majun. Setelah semuanya bersih, mari kita rapi kembali. Masukkan tabung ke rapi. Selanjutnya, masukkan ring bantalan olivio. Lalu, masukkan olivio yang baru dengan nomor part 51490. Jangan lupa oleskan pakai oli supaya mudah terpasang. Setelah itu, ketok menggunakan palu besi dan kunci sok ukuran 32 mm. Ketok sampai menggunakan penutup sel debu yang baru. Ketok kembali menggunakan palu besi. Lepaskan tabung dari tabung. Ke dalam atau breaker. Masukkan kunci T universal. Lalu tarik. Masukkan busing aluminium. Lalu masukkan tabung. Masukkan baut L, kencangkan dengan kunci L ukuran 6. Lepaskan kunci T universal. Masukkan oli yang baru. Dengan satu botol penuh. Masukkan spring yang rapat ada di bawah.
Masukkan ring. Masukkan musim. Lalu tutup dan kencangkan. Kencangkan menggunakan kunci ring 17. Lalu buka penahan asap breaker menggunakan kunci ring 12. Lepaskan penahan asap breaker. Demikian penjelasan materi LKS perbaikan suspensi depan dengan tipe motor CB150R. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.